Nah inilah pembuktian dari risetnya Jika kita menanam singkong dengan menggunakan kawat diikat seperti ini Yang akan terjadi bonggolnya dengan waktu yang sangat singkat akan lebih besar Sehingga cara menanam dengan menggunakan kawat ini akan lebih efektif Menghasilkan umbi yang lebih lebat juga lebih super jumbo ya Untuk menanam singkong Supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat dan besar, kita harus nekat seperti ini, Lur. Kita datang ke tengah, kita cari batang yang sudah berukuran besar, juga memiliki pelepah yang rapat seperti ini, sudah dapat dipastikan umbinya nanti ini akan lebih lebat, juga lebih super jumbo. Dan harus tahu, bisa membedakan cara menanam singkong yang benar dan cara menanam singkong yang tidak benar. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan riset ya, dari hasil cara menanam yang salah dan cara menanam pohon singkong yang benar. Ini kita bisa perhatikan, saya akan ulas satu demi satu. Cara menanam dengan teknik yang diruncingkan seperti ini adalah cara yang tidak benar. Kita dapat saksikan, ya, lihat ini justru akar-akarnya dia tumbuh di atas. Alasannya kenapa? Karena bekas pelepah ini rusak ketika ditancapkan, jadi dapat menjadikan motivasi pembelajaran. Jika lo menanam singkong, itu jangan main ditancapkan, tapi yang benar adalah dilubangi dan ini dimasukkan. Begitu ya, jadi caranya jangan diruncingkan. Yang pertama, lalu... Cara yang salah juga seperti ini. Jika lo ada bibit BS-an seperti ini, walaupun bisa memunculkan akar, akan tetapi tidak full pada semua bagian karena ini yang sebagian pun sudah hilang. Maka dari itu jangan gunakan bibit yang BS. Nah kemudian cara menanam seperti orang pada umumnya seperti ini ya, dipangkas lalu ditancapkan. E, ini tidak benar. Jika lo memiliki Ukuran batang yang masih kecil seperti ini, walaupun nanti dia bisa tumbuh akar secara menyeluruh, tapi nanti sudah dapat saya pastikan umbinya jauh lebih sedikit. Maka jangan pergunakan bibit yang masih berukuran kecil. Nah, cara menanam singkong yang benar pada umumnya itu adalah seperti ini. Perhatikan risetnya ya, seluruh akar ini tumbuh pada bagian paling pangkal bawah, maka... Carilah bibit singkong yang sudah memiliki ukuran besar yang seperti ini dan juga kemudian cara menancapkannya jangan terlalu dalam bisa disaksikan ya kita putarkan Nah, kemudian akar tersebut akan update menjadi singkong yang super lebat. Selain dari itu, maka carilah bekas pelepah ini yang rapat. Nah, sehingga nanti ketika di sini sudah tidak mampu lagi untuk menampung dari jumlah singkong yang dia tumbuhkan, maka dia akan muncul akar yang baru di pelepah di atasnya sehingga dia dapat memunculkan umbinya pula. Nah, ini kita sudah bisa ya sekarang membedakan. Nah, lalu kemudian saya ingin memberikan cara yang lebih menarik lagi bagaimana cara menanam pohon singkong ini supaya lebih maksimal dari cara-cara yang Dilakukan oleh seperti orang pada umumnya. Simak tutorialnya sampai selesai. Caranya mudah sekali: ada dua hal kunci keberhasilan yang harus difahami di dalam menentukan bibit. Selain dari media tanam, kita harus memahami bibitnya terlebih dahulu. Lihat ya, dari ukurannya saja sudah berbeda jauh. Nah, ini tidak beda jauh dengan cara menanam. Yang sudah saya sebutkan tadi, ini baru cara yang benar ya, menanam singkong tidak terlalu dalam. Lihat ukurannya, hmm. maka kalau mau menghasilkan umbi yang lebat, semakin besar catatannya yang pertama, ya, semakin besar bibitnya, maka sudah dapat dipastikan umbinya akan semakin banyak pula. Nah, kemudian semakin rapat itu pun, sebagai pendukung utama dari bekas pelepah ini, ya, semakin rapat, maka sudah dapat dipastikan umbinya pun akan lebat juga besar. Nah, maka dari itu. Yo, ini langsung saya eksekusi saja. Ini harus kita buang-buangin pelepahnya ini karena kita mau melakukan sistem pemotongan. Cara memotong pelepah ini sebaiknya jangan merusak sel kulitnya ini ya, karena nanti tumbuhnya akar ataupun mata tunas itu berawal dari bekas pelepah ini. Maka kita ya agak ngambang aja kayak gini lebih amannya ya, pemirsa. Teknik tersebut dinamakan dengan Teknik menanam dengan sistem babon singkong jadi memiliki ukuran yang sudah besar. Bonggolnya ini super besar, ya, juga memiliki tekstur yang lebih rapat. Nah, ketika kita memangkas di bagian bawah, jangan sampai ini ada yang rusak. Ini catatan penting sekali. Kita sebetulnya cara menanamnya mungkin bisa saja tekniknya sama dengan yang dilakukan orang. Tapi kita harus lebih cermat melihat dari pembelajaran, dari tingkat kegagalan yang sudah ada. Kalau yang sebelah kiri ini aja sudah bagus ya, nanti akan lebih bagus lagi ketika kita menanamnya itu dengan menggunakan indukannya. Jadi memiliki uh, hasil yang lebih super melimpah. Lalu setelah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan adanya kawat. Tapi biar nanti tidak menjadi pro dan kontra masalah kawat, eh, kalau satu hektar harus menggunakan berapa kuintal kawat, bang, wah repot kalau petani nggak mau modal ya. Lebih baik tidur aja di rumah. Nah seperti ini ya. Nanti ini langsung kita lakukan pemotongan dan kita lakukan pengikatan pada bagian bawah dan kawat ini. Bertujuan untuk membuat bonggolnya ini agar segera dengan cepat lebih besar, maka kita fokuskan pada areal batang bawah seperti ini. Tujuan dari kawat ini adalah untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis, sehingga nanti apa yang akan terjadi jika kita lakukan sistem pengikatan seperti ini yang akan terjadi adalah bagian bawah, maka nanti akan bengkak, membesar, sehingga umbinya akan lebih. Maksimal, jika dibanding, kita menanam dengan seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya, kayak gini ya. Dan untuk bagian atas, nanti cenderung lebih kecil karena asupan makanan itu terhambat oleh kawat yang kita ikatkan. Nah, inilah pembuktian dari risetnya: jika kita menanam singkong dengan menggunakan kawat diikat seperti ini, yang akan terjadi bonggolnya dengan waktu yang sangat singkat, akan lebih besar sehingga... Cara menanam dengan menggunakan kawat ini akan lebih efektif menghasilkan umbi yang lebih lebat, juga lebih super jumbo. Ya, akan terjadi pembengkakan pada batang bawah, sehingga singkong ini nanti akan menghasilkan umbi yang lebih lebat jika dibandingkan seperti yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Jika umumnya orang menanam sudah memiliki teknik yang bagus, ya, maka dengan sistem pengikatan seperti ini. Karena bonggolnya ini akan lebih besar, sudah dapat dipastikan akarnya pun akan lebih lebat. Dikarenakan media pertumbuhannya itu lebih luas jika dibanding dengan seperti yang dilakukan orang pada umumnya. Nah, demikian tutorial bermanfaat dari saya. Semoga ini dapat difahami, dan selamat mencoba bagi pemirsa yang mungkin membutuhkan edukasi ini. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman.